Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sekarang pencarian channel akan online match, dan juga tentunya di sini gue menggunakan a full squad pemain Euro terbaik. Di sini ada Yamal, Carvajal, Unai Simon, dan juga tentunya Cucurella dari juara Euro. Kemudian ada Harry Kane dan Phil Foden dari sang runner up. Kemudian dari semifinalis ada N'Golo Kante, Saliba, dan juga tentunya Virgil van Dijk. Kemudian dari tuan rumahnya ada Musiala. Kemudian untuk pemain cadangannya pun di sini gue menggunakan a pemain-pemain teman-teman semua yang memiliki statistik bagus di Euro 2024. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara Indonesian dan juga tentunya Germany. Dan di sini teman-teman semua, gue akan langsung aja menggunakan teman-teman semua full squad pemain terbaik di Euro 2024 tekapat-kepat termantul-mantul. Ini adalah team of the tournament teman-teman semua, Euro 2024 tekapat-kepat termantul-mantul. Dan juga tentunya waduh, gak ditendang sama Carvajalnya. Ampun, ini ngeri-ngeri juga teman-teman semua. Counter attack dari lawan gua baru menit ketiga, kita udah kebobolan satu gol termantul-mantul. Tapi tenang saja teman-teman semua, di sana masih ada Cucurellanya ngelawak sih. Ampun. Dan juga tentunya di sana Mbappe tekepe-kepe mencoba mencari kawan kembali teman-teman semua. Langsung saja, aduh gila, baru aja main teman-teman semua udah mau mencetak dua gol termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana teman-teman semua ada lawan open sharing channel kembali, memotong bola kembali. Namun di sana masih ada kembali teman-teman semua, Rodri tekedri-kedri berikan kembali kepada Ben White. Aduh, ini bahaya nih teman-teman semua, crossingannya bukan, ngeri-ngeri. Astagfirullahaladzim, baru aja main udah 2-0, offset keset-keset termantul-mantul. Untung teman-teman semua, gua kaget ini belum nyampe 10 menit udah di mode serangan 7 hari 7 malam teman-teman semua sama lawan gua. Jadi gua harus agak sedikit tenang untuk membangun pola penyerangan. Di sana masih ada Yamal, langsung saja kita mencoba mencari kawan kembali, diberikan kembali kepada Griezmann. Di sana masih ada Kante, langsung aduh, offset lagi dong. Gila, ini kebanyakan offsetnya di football ini. Dan juga tentunya teman-teman semua di sana masih ada kembali teman-teman semua, Majidelih tekeli-keli mencoba mencari kawan kembali. Namun di sana masih ada Kante, diberikan kepada Griezmann. Di sana Harry Kane berikan tenaga cantik, manis menjemputkan prima donna, tor Terminator. Di sini bisa kamu lihat teman-teman semua, emang Harry Kane ini gacor terkecor-kecor teman-teman semua. Cuma memang karena kutukan Harry Kane ya teman-teman semua, kalau misalkan dia nggak bisa dapat piala, memang benar-benar terjadi sih teman-teman semua. Karena jarang-jarang nih teman-teman semua Bayer terkeyer-keyer gagal di liganya sendiri teman-teman semua, gak dapat piala. Dan juga tentunya ini Inggris padahal tinggal satu langkah lagi melawan Spanyol terkenyol-kenyol teman-teman semua. Padahal Spanyol ini penyerangnya pada lawak semua teman-teman semua, tapi masih aja kalah dong sama Spanyol terkenyol-kenyol termantul-mantul. Ampun. Dan juga tentunya di sana masih ada Messi, terkesi-kesi berikan sundulan kembali. Namun di sana masih ada Cucurella berikan umpan lintas samudra, terkedra-kedra kembali. Di sana masih ada kembali Rodri, terkedri-kedri diberikan kembali. Wanjai, gila. Itu nendang apa stunning cross teman-teman semua. Ada juga tentunya kita berikan kepada Cucurella kembali teman-teman semua. Di sana Nico Williams, kita mencoba membangun pola penyerang kembali, namun dipotong oleh Rodri, terkedri-kedri termantul-mantul. Di sana masih ada Messi, terkesi-kesi berikan umpan terobos. Namun di sana masih ada kembali teman-teman semua, Nico Williams lakukan fast counter attack, teke-teke-teke kembali berikan kepada Cala. Aduh, malah ngasih bola giveaway Kante. Oke, langsung saja berikan kepada Nico Williams. Langsung saja di sana masih ada Harry Kane, berikan kepada Griezmann, tekan-tekan berikan passing, tekan-tekan termantul-mantul, tatatatatator Terminator. Kami kisril nih bos, senggol dikit dong, gak cuak teman-teman semua. Memang teman-teman semua, di babak pertama tadi, menit-menit pertama, gua agak sedikit kaget teman-teman semua dengan eksplosivitas teman-teman semua dari lawan gua. Karena tentunya baru aja mulai udah serangan 7 hari 7 malam teman-teman semua. Bahkan kalau gol keduanya gak diopsetin sama wasit teman-teman semua, kedudukan di menit ke-10 itu udah 2-0 tekesong-kesong. Tapi untung kena offset terlebih dahulu sehingga kedudukan menjadi 2-1 teketuk-ketuk termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Calhanoglu berikan umpan cantik, manis majam pesona prima donna, membangun berikan umpan terobos tekebos-kebos. Di sana masih ada Yamal berikan umpan crossing, langsung di sana Harry Kane termantul-mantul. Geri-geri Yamal nih bos, senggol dikit dong, cuak teman-teman semua. Emang ngeri-ngeri sih teman-teman semua, a full squad pemain terbaik dari Euro 2024 tekapat-kepat termantul-mantul. Baru aja menit ke-40 udah bisa mencetak 4-3 gol termantul-mantul. Dan
juga tentunya di sana masih ada kembali teman-teman semua. N'Golo Kanté berikan kembali umpan, aduh dipotong kembali sama Romero. Cuma memang di Euro ini teman-teman semua kebanyakan yang bersinarnya itu gelandang sama pemain sayap ya. Untuk penyerang teman-teman semua menurut gue yang lagi bersinar ya Harry Kane aja teman-teman semua, sisanya menurut gue pada kurang. Dan juga tentunya di sana masih ada N'Golo Kanté berikan kembali kepada Nico Williams, namun sudah terkena jebakan offside, keset-keset termantul-mantul. Dan nampaknya di babak pertama ini teman-teman semua kita berhasil mencetak 2 save ya teman-teman semua, karena kipernya juga si Unai Simon, di mana teman-teman semua si Unai Simon ini batu banget teman-teman semua, sulit banget untuk ditembus tak kebus-kebus di Euro 2024 tekapat-kepat termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana masih ada Kanté berikan umpan terobos, namun dipotong kembali. Di sana masih ada Nico Williams dipotong kembali teman-teman semua, lawan pencaring channel. Dan juga tentunya di sana masih ada kembali teman-teman semua Saliba tekaba-kaba berikan kepada Cucurella kembali, mencoba agak sedikit mundur terlebih dahulu. Dan juga aduh Unai Simon baru aja gua puji teman-teman semua, malah ngasih bola giveaway kepada lawan gua, jadi kedudukannya menjadi 3-2 tekawa-kawa termantul-mantul. Dan juga tentunya di sana Harry Kane kembali, pola hafalan stunning shoot tak kasut kasut termantul-mantul, pola hafalan nih wasenggol dikit dong acuan teman-teman semua. Ini nih teman-teman semua, ketika kita ingin mencetak gol cepat ya mau nggak mau kita harus menggunakan pola hafalan teman-teman semua. Bisa jadi kalau lawan kita tidak waspada teman-teman semua baru masukkan gol langsung kena comeback tekabek-kabek dengan pola hafalan. Dan juga tentunya di sana masih ada kembali tuan muda berikan umpan cantik manis macam pesona primadona kepada Robson, berikan standing cross, namun di sana masih ada Saliba mencoba melakukan pass counter attack tek-tek-tek kembali. Di sana masih ada Yamal, kita mencoba mencari kawan kembali. Di sana masih ada Harry Kane berikan umpan Ariah langsung saja, aduh padahal Romero takero-keronya udah ketipu tuh teman-teman semua, tapi masih bisa ditutup oleh lawan pencaring channel. Juga tentunya di sana masih ada Mbappe tekape-kape berikan umpan terobos. Di sana masih ada Unai Simon kembali, yuk jangan sampai ngelawak lagi Simon, mending langsung aja dibuang ke depan teman-teman semua. Ada juga tentunya di sana masih ada Cucurella kembali bekerja sama dengan Unai. Hey kenapa nggak kamu passing Cucurella, ampun aduh, jadinya dikikir jadi kosong teman-teman semua. Ada juga tentunya di sana masih ada Ben White tekawet-kawet mencoba mencari kawan kembali, namun di sana masih ada kembali teman-teman semua center back pencaring channel makan pas counter tek 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 dipotong kembali. Di sana masih ada Rodri berikan umpan cantik manis manja mesra primadona. Di sana masih ada kembali dipotong kembali oleh Robson tekeson-keson. Di sana tuan muda mencoba berikan umpan, aduh udah pasti masuk pak, ampun pak. Ini agak sedikit berat nih teman-teman semua, karena pola hafalan gue udah gue pakai 2 kali ya teman-teman semua, jadi wajar banget kalau kebaca sama lawan gue. Dan juga tentunya kita mencoba untuk mencari kawan kembali. Di sana ada Foden takeden-keden, aduh kalah body pak sama si Delih takelih-kelih, tapi gak apa-apa. Di sana masih ada Foden, kita kembali 1-2 bersama Yamal, 1-2 kembali. Di sana Yamal tak kemal-kemal, langsung saja kita berikan crossing gimang dari Yamal. Di sana masih ada Jude Bellingham termantul-mantul Terminator. Nah ini Yamal enak banget teman-teman semua untuk dijadikan umpaner ya teman-teman semua, karena tentunya 2 kali asis dari Yamal tekemal-kemal membuat kedudukan menjadi 6-4 tekepat-kepat termantul-mantul. Terima kasih telah menonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.